Tebing setinggi 14 meter yang longsor dan menutup Jalan Nasional Bandung menuju Ciwidey kini sudah bisa dilewati. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga khawatirkan akan menimbulkan longsor susulan. Longsoran tanah dari tebing setinggi 14 meter terjadi di Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Selasa kemarin. Tanah dari tebing tersebut menimpa Jalan Nasional Bandung menuju Ciwidey. Akibatnya rumah warga yang berada tepat di bawahnya selalu khawatir akan longsor susulan dan banjir bandang. Menurut salah seorang warga, Ai Maerah, kejadian longsor tersebut terjadi setelah hujan pada Selasa petang. Beruntung tanah longsor berhenti hanya berjarak beberapa meter dari rumah sekaligus kios warga. Namun kini warga khawatir terjadi longsor susulan. Karena itu kan lokasi ibu. Kemarin itu banjir, sampai ke rumah itu banjir. Tanahnya juga masuk ke dalam. Itu gak ada bantuan, cuma ibu jaga diri itu sama anak. Warga khawatir juga gitu. Ini udah berapa kali, Kak? Dua kali. Waktu hujan besar yang berapa itu? Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga tetap berharap ada penanganan secepatnya dari pemerintah guna perbaikan lokasi longsor agar tidak terjadi kejadian serupa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.